I proud to the box to the meal of bakso. Bakso apa nih gitu, bro? Aku lagi masih mikirin bahwa kayak apa kita sewa tempat bagi hasil atau gimana enaknya. Kalau menurutku enaknya kita bagi hasil sih, 80-20 aja, tawarin dulu, mana tahu kalau misalnya dia tertarik. Dan ibaratnya perjalanan kita berbisnis itu kan kita nggak tahu ya. Maka dari itu nanti kasirnya itu yang bakal ngitungin per hari ini ada jualan berapa. Mungkin aku bakal coba pakai aplikasi si Mocha yang waktu itu sempat follow up aku, nggak ada henti-hentinya. Salut juga aku sama marketingnya, meskipun dia juga nggak beli makanan yang kita jual, tapi nggak apa-apa, karena aku tuh orangnya ngelihat seseorang tuh dari apa yang dia perjuangkan. Selama dia berjuang untuk itu ya kita support lah. Ini ngomong bakso apa nih, lihat guys, kayak ada daging-daging ini ayamnya, coba enggak. Kayaknya berat sapinya, tapi jenisnya kayak ayam. Di sininya merah-merah semua nih. Pokoknya aku udah mulai ngelupain soal cari jodoh, pendekatan sama cewek, pendekatan sama perempuan. Pokoknya aku udah mau ngelupain. Bahkan partner semua yang aku usaha, orang tua semua guys. Jadi mudah-mudahan advice mereka bisa ngebantu melejitkan perusahaan yang akan aku rintis ini. Karena aku dari awal, semenjak aku sempat kena kasus fitnah, aku nggak pernah lagi sama sekali menyentuh diriku ke dalam perusahaan orang. Karena aku bikin perusahaan sendiri guys. Karena walaupun capek kita dengan tekanan yang ada pada saat kita punya biaya dan tagihan, tapi itu jauh lebih baik daripada kita ngikut sama orang, diatur-atur orang. Aku nggak mau kayak gitu guys soalnya. Coba nih nanya dulu sama bro. Bro ada gak temen gue? Mimpinya sih mau punya beberapa ruko. Mimpinya nih guys. Tapi kalau misalnya ternyata dikasihnya gedung sama Tuhan, ya apa boleh buat ya guys ya. Ya kan kita emang ada yang tahu guys, namanya hidup itu kan berputar terus. Yang di atas bisa jadi di bawah, yang di bawah nanti, ini kita lagi di bawah nih, bisa aja kita di atas guys. Jadi yang penting kita harus siap secara naluri, batin, dan tekanan. Lihat tekanan ya. Jadi jangan cuma mikirnya tekanan dompet-dompet mulu ya guys. Ya ini dibalik-balik udah guys. Tetap banyak juga ini makanannya. Dibalik ke sini banyak, dibalik ke sini banyak juga. Oh, serba banyak juga ini semuanya. Ini sih benar-benar bikin kenyang banget sih porsinya. Jadi aku juga udah makan ayam tadi sebelum dari sini. Mungkin kalian kalau ada lihat vlogku yang tadi, ada aja gitu yang dimakan sama orang ini. Supaya apa, bisa menggedein badan gue nih. Kan masih kecil banget saya. Saya ngerasa timbangan saya tuh 56 sekarang, 56 kilo. Itu masih kecil banget guys, masih jauh daripada harapan saya. Saya harapannya tuh 90 kilo. Kenapa saya harus 90 kilo? Karena buat saya, timbangan yang saya punya ke depannya akan menentukan bagaimana saya bisa mengadaptasi diri sama lawan bicara saya. Zaman dulu tuh saya takut loh, orang cuma ngomong kayak, bisnis lu apa sih? Nggak ada artinya. Takut guys, saya langsung ngedown saya, mental saya. Tapi ke depannya, saya ngomong sama dia, bisnis gua, bisnis anti meleleh. Bisnis anti meleleh apa itu? Bisnis es krim bodoh. Anti meleleh itu kan meleleh. Ya tenang aja. Ada penanggulangannya ya. Kalau misalnya itu meleleh, kita pakai takoyaki supaya tetap ngekrat sesuai dengan adonan tepung di dalamnya. Tepung kanji. Mantap, Bos. Ya seperti itu, Bos. Makanya memang kita punya otak tuh harus kayak gitu ya. Bisnis anti meleleh, Bos. Bukan anti tumpah lagi. Kemarin anti tumpah, Guys. Ngatanya jualan sayur sop. Anti tumpah. Ada aja lu.
mantap bos. Nasinya lembek. Jadi berhubung aku punya teman nih, sebenarnya gara-gara mamaku juga sih. Maksudnya mamaku ini kan suka nyemplungin anaknya di satu tempat supaya anaknya berkembang. Ternyata tidak berkembang, kan? Jadi apa yang dilakukan mama saya? Jadi lu nggak usah kerjain apa-apa deh lo, emang nggak berguna. Gitu guys. Aku digitu guys. Soalnya setiap kali aku ikut sama teman mamaku itu ada aja gitu masalahnya, entah karena sayanya, entah karena bisnisnya, entah karena orang yang ngajaknya, atau entah karena kerjaannya, bisa juga kayak gitu. Tapi saya merasa kayak bersalah sih kalau saya gara-gara sayanya gitu kan. Kalau yang lain-lain nggak ada, nggak. Tapi gara-gara sayanya ada beberapa guys. Jadi aku udah jabarin ke kalian guys, maksudnya kayak pola pikir bisnis yang saya akan kerjain kayak gimana. Dan mudah-mudahan aja, doain aja guys, mudah-mudahan aja kita bisa berkembang di bisnis yang sekarang. Beberapa bisnisku akhirnya aku tutup itu gara-gara udah gak menghasilkan karena suka manggil-manggil. Janganlah. Oke guys, mungkin begitu dulu ya video kita hari ini. Waktu cek depan, see you next video. Bye bye guys. Dia juga ngerti. Wah, gak enak. Siapa sih yang bikin nih katanya? Gak enak kata dia. Dia juga ngerti dia. Nggak ada lah. Hah? Nggak ada. Boleh nggak nanya dong? Nggak ada. Ojek lagi tuh? Orang mau pulang. Ngaco katanya. Ketemu nggak dapet yang ganteng? Hah? Masih ngeliat masa lalu aja ke belakang. Emang nggak ada masa depan, boh. Bersama duda yang terbaru. Boh. Ini kasih lihat nih bukti store-nya. Let's go, guys. Kelar-kelar nih. Oh guys, lagi ya, lagi dekat ini guys. Ada tiga sewan. Ada belum mahapan. Kenal kalau kasih minum kau sabut ini aja sam. Jangan kenal tuh mobil itu belum kuat. Ini harus ada dua. Belum kuat. Tidak. Sembilan. Kalau kita pakai ini nggak lalu kak. Ini nomor pagi tanyaunya. Kenal kenal tidak ada tuh main nih. Oh. Apa? Akhirnya bunyi. Mana mana aja cepet. Kamu boleh main. Kamu boleh kayak main ngomong ini sih mama tuh bener mama. Asik. Mama. Tapi yang ini kalian lalu kasar kasar tak. Ya udah sih. Lagi, itu di jalur itu tengah ngomong berbina rawalap mau ngajar sih ini yo ini spirit pulang cepet cepet ngabuhan ya ini di sini panggil kamu dulu lo no saya lo lo hei mau ini sini apa mau di sini apa ini lah ha lo kan mau belum lo hei lo menang aja hei kalau mau lo menang aja
Hoit, lu ngejar kita. Hoit. 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 Hoit, lu ngejar kita. Hoit. Hoit. Guys. Kalau ada dua hop, nanti saya ini udah habis level next ini. Level next, sedikit beda lagi. Ya sudah deh, terus ngomong. Nah, gila sih. Cewek, dia cewek rugi. Siapa mas? Ngap, yuk, kamu mau ngapain sih ngap? Ngapain sih wes? Jadi udah tuh nggak tunggu, sih wes jadi siapa nih mau bawa? Hit, saya usah, ngadangin dulu deh saya ngomong. Udah main dalam kembali jalan tabak, saudara Miller gitu. Saya udah agak susah tadi, saya udah apa? Bu Erin. Ulangin. Selamat datang lagi di CKM, tujuannya pertama dulu. Kalau misalnya udah musuh amat juga gak masalah, mundur aja ya. Kita tujuannya mengasah. Ya, ini orang pertama.